Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masyaallah. Bersyukur sekali bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, bulan di mana hamba-hamba Allah diberikan suatu bulan penuh untuk latihan menempa iman mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Di bulan Ramadan inilah kita perlu mempersiapkan goals-goals terbaik kita. Jangan sampai kemudian kita melewati bulan Ramadan ini dengan sia-sia. Jangan sampai kita pada saat masuk bulan Ramadan ternyata kita belum siap. Belum siap dengan amal-amal terbaik kita, belum siap untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan jangan-jangan ada orang yang masuk di bulan Ramadan, dia kaget. Ah, sudah Ramadan saja. Subhanallah, Ramadan kemarin kayaknya saya belum mempersiapkan apa-apa. Mau masuk bulan Ramadan, saya juga belum siap apa-apa. Sekarang sudah bulan Ramadan saja. Ini tandanya apa? Bahwa bulan Ramadan adalah bukan bulan yang ditunggu-tunggu. Sementara Rasulullah SAW dengan para sahabat, para salafus soleh, 6 bulan sebelum masuk di bulan Ramadan, beliau sudah bermohon kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakan kami kepada bulan Ramadan lagi. Pertemukan kami kepada bulan Ramadan lagi. Ini doa yang didawamkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan 6 bulan sebelum masuk di bulan Ramadan. Masya Allah. Oleh karena itu apa saja nih yang bisa kita persiapkan sehingga bulan Ramadan kita mendapatkan bulan yang terbaik. Yang pertama, persiapkan mental kita. Karena apa? Banyak orang pada saat masuk di bulan Ramadan ternyata dia gugur di tengah-tengah Ramadan. Dan bahkan subhanallah, naudzubillah, ada orang yang pertama masuk bulan Ramadan malah kemudian mengeluh. Lah, udah Ramadan aja, aduh nanti gak bisa makan siang dong. Aduh, udah bulan Ramadan saja, nanti apa? Gak bisa nongkrong-nongkrong sama teman-teman lagi dong siang-siang. Subhanallah. Oleh karena itu mental dipersiapkan. Karena mental kita ini kita perlukan untuk masuk di dalam bulan Ramadan. Kalau orang sudah biasa sebelum bulan Ramadan itu berpuasa dengan apa? Secara berkala, maka masuk bulan Ramadan gak kaget lagi dia. Mental. Siapkan mental. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, aku wajibkan kepada kalian. Aku menginginkan kalian itu untuk apa? Berpuasa. Kama kutiba alaladzina min qablikum. Sebagaimana aku juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'alakum tattaqun. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Output Ramadan adalah latihan selama bulan Ramadan. Kemudian ujungnya kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu persiapkan mental. Karena Rasulullah sudah mempersiapkan mental 6 bulan sebelum masuk di bulan Ramadan, sudah mempersiapkan mental dengan berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapkan juga fisik kita. Karena di bulan Ramadan tentunya kita akan mengalami ujian yang lumayan berat ini. Ujian rasa lapar, ujian rasa haus, begitu ya. Dan biasakan juga di bulan Ramadan untuk tetap melakukan yang namanya apa? Melakukan olahraga-olahraga yang ringan. Supaya apa? Agar kita bisa mempersiapkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Persiapkan mental, persiapkan fisik, dan juga selalu bermohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, agar diberikan bimbingan, agar diberikan hal-hal terbaik selama dia menjalankan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini akan menjadi Ramadan terbaik kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.